Alhamdulillah hanya dengan 10 pemain saja line up yang diturunkan adalah penari yang Zulfikar Fuad itu Iman Wahyu Saputra Aris Tia Faris Pandu dan Wades dan dan dari tukang uban ada Sukum Angga Sindak Hidro Eko Telo Safudi Zainul Rian Wahyu Badri Tony Suko Yeah.
yang dituju ada Zulfikar berduel dengan Bob Sokowi yang langsung ke depan saja. Ada Wadas, ada Angga langsung umpan kepada Arab. Angga ke depan, ada Sugeng berduel dengan Aris. Umpannya sangat bagus dari Ibu, sangat tenang Ibu. Angga ke belakang kembali, kembali lagi Angga. Masih kelasnya Ibu Angga. Kepala Zainul Rian bermain setengah lapangan saja, bukan kuburan, menggempur pertahanan dari Real Madrid. Kepulang ke dalam, satu bulan ke depan. Ayo, cepat anak mengguri, hei!
Dari Olivian coba lagi pak, salah lagi dalam melakukan lemparan. Apa yang terjadi di sana? Apanya lemparan-lemparan ini juga sangat terpengaruh. Masih sangat kuat sekali Fatri, sangat tinggal terlewati 1-2 pemain. Ada Fatri yang bisa coba melewati namun gagal dengan menyisakan tendangan bawang saja. Nampaknya pemain dari Real Madrid baru datang satu lagi. Adalah Pancu petualang. Baru datang Paye, sangat kuat Paye. Umpan kepada Edo. Edo masuk yang pada Jurbikar. Namun jalan masuk tempat terobosan dari Wahyu. Coba dikejar oleh Jurbikar. Namun Jurbikar memiliki forcing yang kurang baik. Nampaknya baru pulang kerja. Dia langsung bermain bola. Sangat kaget Jurbikar. Langsung kepada Angga. Terpukul dengan Wahyu. Eko kepada kembali Angga. Angga lagi. Wah, kembali kepada Fatri, umpan ke depan menuju pada Arab. Namun kontrol yang kurang baik dari Arab. Aman. Repadu. Eko, masih Eko kepada Fatri. Masih Fatri, sangat kuat Fatri melewati 1-2 pemain. Masih Fatri, namun gagal melewati tembok lubang dari Paye. Langsung Wahyu ke depan kepada Sugeng. Mampukah Sugeng mengejar? Namun sudah balas yang keluar. Pergantian pemain. Sugeng bukan oleh Wahyu. Nomor 5 Pan. Ketan. Paiko, Bayu Paiko. Iki yang mlebu YouTube Live Bos, suara nembok. Apa apa komentatore kurang seru kok. Pemain yang baru masuk tadi berduel dengan Pandu tadi. Dibuang saja oleh Pandu. Bayaran. Bayaran yang ngono jambu pamit. Arab umpan kepada pukul 8 Wahyu di sana. Terjadi dengan Arif bukan sebuah pelanggaran bagi Charles tadi, hanya mengusulkan terbangan kawal. Umpannya langsung. Ya kurang. Sudah dilakukan nampaknya. Kalau yang kurang baik tadi dari Patri, masih ada suka yang kuat. Ayo, ada kesalahan. Ada tambahan pemain masuk sama Panji Petualang.
Salah kembali nampaknya dalam melakukan lemparan. Sudah 5 kali melakukan kesalahan dalam lemparan. Nampaknya lemparan juga bukan hal yang sangat sepele. Banyak sekali pemain yang masih salah dalam melakukan lemparan. Apakah bagus berusul dalam melakukan lemparan sangat baik sekali. Ombak pada Jupiter, namun Jupiter tidak berusul merebut Jupiter. Langsung dibuang oleh Fadilham. Kontrol yang baik dari Jupiter. Cara yang akan pelanggaran. Mengatakan kata yang dilarang nampaknya tadi. Sudah lawan ke depan, coba dia lari, namun jangan tahu langsung, gagal nampak masih berpeluang dengan waktu. Bagus sekali berpikir, masuk Pazi, ada Ezo di sana, umpan kepada Pazi lagi. Kurang gagal nampaknya, langsung. Main, lupa lo. Padu, bagus sekali Padu, yang berkit dari modal, sangat baik Padu, sangat tenang dari mahal dan sangat maja dari Padu. Nomor punggung 19 sangat kencang di sana berlari. Pada satu nampaknya mengawal ada angka di sana. Si angka sangat tenang angka. Masih yang berkuasai bola. Untuk pada Satri. Ada orang pesawat. Coba melewati pemain. Banyak kurang maksimal lagi yang berharap. Kembali ke Bapak Patri, nah mungkin tunggu sesuatu yang nampaknya penonton menyalakan flare. Kurang maksimal umpan dari Panji pada Edo. Gagal melewati Edo, Wahu. Berduel dengan Kuntro, Wahu. Sangat kencang sekali Wahu. Bagus sekali Wahu, sangat kencang. Masih Wahu, umpan kepada Yubisa. Apakah yang menjadi Yubisa Suti? Pelan dari Jupiter, bagus sekali dari Wahyu Panya, namun Jupiter gagal mengeksekusinya menjadi gol. Kembali lagi ada Sugeng di sini, masih Sugeng lompati Sugeng, masih Sugeng. Lama sekali Sugeng ini terjatuh sendiri, terlalu lama membuat bola Sugeng. Harus umpan kepada Jupiter, Jupiter kepada Panji. Seji. Hei. Masih ada Padu di sana. Padu kepada Wahyu. Ada lagi Padu. Tentang kali betul mas. Masih. Kadang berpengu 19 kuasai bola. Dibayang-bayang oleh Edo. Entro kembali lagi kepada yang berpengu 19. Tidak dikejar kemudian yang hanya dilihat saja oleh Edo. Langsung ke depan. Ada Arab. Arab umpan kepada Tuham. Gagal nampaknya. Bantri kepada Arab. Masih Arab. Lewat satu pemain Arab. Arab umpan kepada yang nantinya sudah tercepat oleh Tom Zirasa.
tentang pergantian pemain. Nampaknya ada Angga ditandikan oleh Wan Pul di sini. Pemain yang terdatangkan dari Metal Sakron dengan nilai transfer dan status bebas transfer. Langsung kepada masuk berputar salah pengertian belakang. Ada Hobi di sana, masuk Hobi. Pertandingan Wahyu lagi sangat kuat, namun berhasil menjemput oleh Wahyu. Pelanggaran nampaknya, ada dorongan di sana. Pan, ikut pan. Pagu pertandingan jangan rian namun gagal. Pagu bermain dengan sangat baik sore ini. Sudah lakukan salah dalam melakukan lemparan Pagu. Apa yang terjadi pada Pagu? Karena kurang cermat Pagu nampaknya. Akhirnya berhasil melakukan lemparan ke dalam. Badri kepada Tuan Rum, kepada Harun kembali. Ada Arab di sana. Arab berkecuali umpan kepada entah kepada siapa kurang jelas. Coba berbicara namun gagal. Ada Badri, Badri ke Yuri. Ada Subang berduel dengan imbang, namun bagaimana melakukan lempar ke dalam. Badri berjalan imbang, mengangkat kaki terlalu tinggi dari Badri. Pelanggaran mudahnya. Imbang, apa ini duri ini? Aku sudah langsung depan Aris pada Zulfikar yang dituju. Berduel Zulfikar, montang-manting Zulfikar. Pelanggaran nampaknya. Di balik kurang kompak. Tendangan bebas langsung mengambil kompani bebas. Jadi empat kompani jadi main bebas. Yang menjadi pagar nampaknya, dan juga ada empat pemain dari Real Madrid yang melawan serangan. Wah, kita lakukan sangat jelek satu lagi. Pergantian pemain. Wahyu digantikan oleh Toto Chan. Nampaknya Panji berduel dengan Wahyu. Disikat oleh pemainnya sendiri. Sangat agak berdekatan dengan serangan, namun berhasil diselamatkan oleh Sinta Kalbagir. Tentang ke depan kepada ada Arab di sana. Pertanyaan Pandu sangat baik Arab. Coba dari penulis Pandu, masih Arab memang terobosan kepada Safri. Masih coba dikejar oleh Safri, berhasil merebut bola. Namanya Safri umpan kepada siapa di sana. Tidak ada pemain yang menyambut bola di kotak penalti. Langsung pendek saja kepada Fuad Ilham. Padahal mencari temannya di sana, masih ada Wahyu. Sangat kuat Wahyu. Langsung umpan terobosan kepada Evo yang tujuh. Ada Edo, baik sekali Edo. Umpan kepada Paji. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya, bola sangat bersih tadi. Ada Hidro, Mas Hidro coba lewati Paji, namun gagal Hidro. Ayo, ayo, ayo.
Wanpun di sana kepada Arab. Arab berkumpulan Wanpun. Coba berkumpulan Wanpun namun gagal. Ada sempukar dengan kas kaki pendeknya. Kita sempur berkarungkan pada Wanpun namun gagal lagi. Suat Ilan coba dilakukan lempar ke dalam. Tidak dilakukan yang lebih kanar. Ada Wanpun yang mencet bola. Maju, yes, ayo. Langsung dibuang nampaknya. Pergantian pemain kembali. Pergantian pemain langsung terobong. Pemain yang berjalan menggantikan satu. Dalam melakukan lemparan yang ke tentang keberapa 17 nampaknya sangat tegas dan dorongan nampaknya dorongan dari Wandes Wandul namun gagal Wandul bersama dengan Aris. Buat Ilham, tentang sangat bagi buat Ilham. Ada nomor punggung 19 tentang kepada Hendro nampaknya. Masih dikuasai oleh Hendro. Hendro kepada Patri. Kembali lagi Hendro. Langsung Hendro. Hendro umpan kepada Alba. Namun berhasil dikebut oleh Arif. Wahyu baru bilang harus diapit oleh pemain Wahyu. Wahyu. Tentukan dari ada Eru umpan terpadu, namun Pandu kontrol yang kurang baik dari Pandu. Masih Arab sangat cepat Arab melakukan penyerangan. Tidak ada rekannya yang membantu di sana. Hanya dua pemain saja. Arab umpan kepada Angga. Angga kembali kepada Arab. Angga kembali. Tidak terkejar. Tentang kepala saya oleh Pandu. Tendangan gawang saja. Pergantian pemain Arab digantikan oleh Paus. Ada Patri, masih Patri umpan kepada Hendro. Berpukul dengan Pandu. Hendro kembali umpan terobosan dan berpukul opsen nampaknya. Angga sangat kencang Angga. Berpukul dengan Aris, masih Angga. Aris dan Sutino. Gagal nampaknya. Pertahanan yang sangat kuat oleh Real Madrid. Baik dari Sugeng, apa yang dilakukan oleh Sugeng tidak berpul dengan dua orang di sana Faiz. Berpotong bola kembali Faiz, ada Sugeng mencoba merebut bola dari Iman. Mencoba jaga langsung ada Tansi. Kedua pemain pagi coba jemput kembali oleh Hati. Pelanggaran dari tepat sedikit dorongan yang dilakukan oleh Hati kepada Pandu. Tidak siap namanya Ibu berduel dengan Toto.
masih dengan Toto, kuasai bola Toto atau Zulfikar. Masih Patri, sangat kuat Patri. Oh, pelanggaran nampaknya jelas kali ya. Mendapatkan peringatan Wendos. Langsung depan sangat baik. Lolos nampaknya Pedro, ada Ari di samping saja. Lemparan ke dalam coba diambil oleh Pedro nampaknya. Kalau dalam lawan lemparan nampaknya sudah 20 kali ada kesalahan dalam melawan lemparan ke dalam. Ada Panji, kuasai bola kepada Panji, langsung ke depan nampaknya pada Edo. Lepas Edo, kontrol yang kurang baik dari Edo. Panji berduel dengan Toto, sangat bagus namun ada Fuad coba melewati Zainul yang kuat. Sudah keluar bola. Dari Wanpul, pemain yang didatangkan dari Maple Sacro ini kurang baik dalam melakukan shooting tadi. Angga di sana berhasil menangkan tugas tentang kepada Faiz. Bisa ketat Faiz hari. Kartu kuning dapat melihat Toto nampaknya bermain kasar. Langsung ke depan kepada Wendos. Langsung ke depan Iman. Ada sebab sana berjual. Hanya tinggal saja lagi. Langsung seting nampaknya ya. Sangat jauh tolongnya. Ya Allah. Oh, okay.
masih wah lompat pada Wahyu, gagal lagi kontrol kurang baik dari Wahyu, itu pada Wahyu, Wahyu dibegal oleh Wahyu, langsung menerobosan Landis. Landis ke sana, apakah dia dicuri? Landis ke tendangan bagi kiri dari Landis mencatatkan namanya di depan skor. Sangat baik sekali dari Landis, lepas dari pengawalan back dari Tukang Tukar. Sangat baik sekali skor sementara Real Madrid 1 Tukang Tukar 0. Tidak dilakukan saja. Pertahanan yang sangat baik dari Aris, sangat kuat Aris. Salah lagi dalam lawan lemparan. Sudah 31 kali. Mandi sama Joso, mandi sama Melayu. Mandi. Buat ilham kepada Wardes. Masih Wardes lewat 1-2 pemain Wardes. Pelanggaran nampaknya ada sedikit jugalan di sana yang terjatuh. Ayo sudah lakukan pada itu. Dan pertandingan dulu pertama telah berakhir, skor sementara 1